kita rencana pengen makan es krimnya itu dengan kita mix teman-teman. Jadi kita campur misalkan es krim pedal pop sama es krim cornetto tuh, kita campur terus kira-kira rasanya kayak gimana. Atau dia malah makin enak. Nih, dicari penasaran ini nih cuy, yang pernah viral. Ih, Akila mau ngambil mochi. Jadi tuh nanti Akila bakal campur mochinya, es krim ininya sama ini teman-teman. Kita lihat tuh campurannya. Wow. Pasti kalian melihatnya ngiler ya pak. Pasti penasaran kan ini es krimnya bagaimana bentuknya. Coba kita lihat teman-teman. Wah. Wow. Teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Akila Hore. Nah teman-teman, hari ini itu kita rencana mau borong apa deh? Es krim. Ini agak sedikit unik nih deh, karena nanti kita memang borong es krim, tapi kita rencana pengen makannya es. Tapi kita rencana pengen makan es krimnya itu dengan kita mix teman-teman. Jadi kita campur misalkan es krim pedal pop sama es krim cornetto tuh, kita campur terus kira-kira rasanya kayak gimana. Atau dia malah makin enak. Kemarin kita juga lihat kalau nggak salah Alfamidi apa Indomart gitu. Indomart ya. Di situ tuh banyak banget es krim yang lucu-lucu, yang kayak nggak biasa ya teman-teman. Bukan di tempat es krim lagi teman-teman, tapi di lemari es gitu tuh yang berdiri gitu teman-teman. Sekarang rencana kita mau beli cup dulu, karena nanti kan kalau di mix itu kita butuh harus kemasan gitu teman-teman untuk naruh es krimnya. Kalau nggak ada kan nggak bisa. Iya. Kita mau naruh cup. Nah dek, kebetulan kita udah sampai tuh. Ya udah kalau gitu kita langsung beli kemasan dulu untuk naruh nanti es krimnya, biar kita nggak ribet kalau kita mix es krimnya tuh aman, nggak tumpah. Benar. Ya udah kalau gitu kita langsung let's go. Jadi tuh sekarang lagi hujan nih teman-teman tuh, mau jalan basah, makanya papa gendong Akila nih. Jadi tuh ini dia kemasan-kemasannya nih teman-teman. Mau beli itu apa? Kemasan gini ya? Gini nih maksudnya. Tuh kemasan apa, cup ya? Yang ini aja pak nih, yang ini aja. Ini agak lebar. Bisa satuan ini ya? Bisa. 1500 Kali ini? Sama. Jadi kita mau beli ini aja nih teman-teman ya. Kita beli ukuran ini aja ya dia. Iya, makasih ya. Ya teman-teman, kalau gitu sekarang kita langsung mau ke Indomart atau Alfamidi nyari es krimnya ya teman-teman. Yes. Mudah-mudahan kita dapat es krim yang banyak, karena kita mau borong semua es krimnya. Oke, jangan main air, woi. Oke teman-teman, kita udah sampai nih. Kita mau gendong Akila dulu nih teman-teman. Ah, oke. Okay. Jadi nanti dek, nanti kita ajak Om Yuda juga gabung. Nanti dia boleh Om Yuda ngambil mix es krim juga ya. Jatahnya berapa nih guys? Jatahnya 2 sampai 3, boleh. Oke, okay. Jatahnya 2 sampai 3 ya cari. Akila boleh 2 sampai 3, terserah. Tapi nanti dimakan di mix nanti di es krimnya, digabungin es krim yang dipilih. Oke, okay, kira-kira Om Yuda pilih apa ya nih? Soalnya di sini tuh banyak banget es krim teman-teman. Tuh. Teman-teman, ada es krim rasa ciki. Iya, ada rasa ciki loh. Ada mochinya banyak banget, Char. Tuh, biasanya Charlie suka nih cium-cium gini nih. Oh iya, benar. Nih, si Charlie penasaran ini nih cuy, yang pernah viral. Udah berapa diambil Akila, es krim apa? Masih 2. Oh, es krim milih ini nih. Wah, enak juga nih es krimnya nih Akila nih. Kalau Pups Akila itu kayaknya mau pilih yang ini aja nih teman-teman. Kayaknya ini enak nih yang green tea teman-teman. Nah, Akila mau ambil es krim apa lagi nih? Mau beli ambil mochi. Mochi. Wih, Akila mau ngambil mochi. Jadi tuh nanti Akila bakal campur mochinya, es krim ininya sama ini teman-teman. Wow, kayaknya enak nih perpaduan es krimnya. Kalau Om Yuda apa nih? Kalau aku sih lebih cenderung buah-buahan aja deh. Oke, okay, Om nah, Yuda buah-buahan. Nih. Yang banana ini nih. Banana, pisang. Sama. Apel. Wah, bener nih. Apel nih. Asik nih. Iya, asik papa. Tuh. Nah, yang terakhir ini papa. Nih. Strawberry nih. Wow. Om Yuda mah. Om Yuda mah beli ginian biar banyak gulanya. Iya, emang Om Yuda suka gula. Dan nah, sekarang Abang Charlie pilih es krim yang mana nih? Aku udah ngeliatin dari tadi ini sih, kayaknya enak banget nih. Coba lihat, ada sandwich, baru ada coklat, es krim di tengahnya. Wah, benar. Terus apa lagi? Ya. Om Yuda, mau kopi gak? Nanti aku terakhirin. Asik. Emang Kila bisa? Bisa. Ah, iya.
nggak akilah, baik banget ya teman-teman, mau beliin omnya lah gitu. Nah kita lihat dulu teman-teman, si Abang Charlie milih es krim yang mana nih? Satu, dua aja, mau tiga nih. Ininya deh, mochinya satu. Jadi tuh Abang Charlie pilih nih teman-teman, mochi yang ini nih yang pernah sempat viral, sama ini nih sandwich Max Switch. Sekarang tinggal Pap Sakila nih teman-teman. Pap Sakila udah ngambil ini, soalnya tuh ini enak banget matcha nih teman-teman. Kayaknya sih ini yang bikin menggiur, kayaknya kalau green tea itu dicampurnya mochi teman-teman. Ini yang rasa coklat kayaknya enak nih teman-teman. Oke. Jadi kita ambil ini, kita cari lagi kira-kira es krim apa ya yang pantas nih, satu lagi nih teman-teman. Nah, di sini banyak cornetto nih teman-teman. Ini aja nih kayaknya vanilla atau coklat. Ini kan udah coklat nih. Papa mau vanilla aja nih teman-teman. Kayaknya ini enak teman-teman. Oke. Udah. Es krim Papa nih. Abang es krimnya. Terus Om Yuda nih kayaknya mochi. Ini menggiurkan. Ini Akila, mochi, Star Wars, sama ini nih. Sama Pap Sakila ini teman-teman. Kalau gitu kita langsung bikin ini dulu, karena tadi Akila tuh pengen banget beliin Om Yudanya kopi nih. Kita kasih sesuatu dulu ya. Oh ada juga es cupnya di sini nih. Nah itu dia yang pakai es tuh deh. Ini aja deh biar Om Yuda dingin banget. Waduh, berarti nanti Om Yuda kopi campur es krim tiga tuh kayaknya. Nah, cocok ditaruh sini. Bener kan? Nah ini ada choco milk tuh, nah. Benar. Ya udah gendong dia Om Yuda. Ayo pencet ini nih yang choco milk. Ini. Ya, Ah dia turun tuh dek. Turun dia dek. Wow. Choco milk. Iya tuh kayaknya enak banget ya minuman yang Yuda ya dia. Wow. Pasti Om cari pengen tuh. Nanti Akla boleh minta gak? Boleh dong. Mantap tuh, udah mau penuh nih teman-teman. Udah, okay. Kita kasih tutupan. Awas tumpah guys. Tumpah dari mana tuh ya? Oh, bocor cuy. Bang, bocor bang. Ambil lagi tuh cuy. Nah, udah penuh. Udah. Sekarang waktunya ditutup sama Akila teman-teman. Nah, aman gak teman-teman? Aman gak? Takut panas. Panas ya? Enggak kok, aman. Kalau gitu sekarang kita langsung ke kasir aja teman-teman. Kita bayar, kita mau bayar dulu nih teman-teman. Jadi total belanjaan kita 87.500 teman-teman. Oke teman-teman, waktunya kita langsung cobain ya. Let's go. Nah, kita udah di mobil ya, Pak? Iya, betul teman-teman. Dan sekarang waktunya kita langsung nyobain. Tapi tadi kemasannya mana ya, Dek? Yang kita beli? Cup. Swedish cup, mana ya? Swedish cup-nya? Kayaknya ada di belakang nih teman-teman. Bentar kita cari dulu. Ini dia nih teman-teman. Buka. Akila mau cobain dulu apa om-omnya dulu nih? Akila dulu, Den. Oke deh. Ayo Akila pegang Papa. Akila pengen yang ini gedenya. Yang gedenya oke, boleh. Enak kalau yang gede. Kita taruh ya di sini ya. Ini kita buka dulu nih teman-teman. Mana? Akila pengen di harus dicelupin di situ deh. Iya. Wow. Nah terus ini dek, tapi kita lupa beli sendok sih teman-teman ya. Iya. Artinya tadi beli sendok. Wih, mochinya lengket teman-teman. Wow. Terus satu lagi ini nih teman-teman. Akila dicampur sini. Iya. Yakin. Wow. Salah. Hati-hati. Aduh. Hati-hati. Jadi es krimnya Akila udah di mix nih teman-teman. Kita lihat tuh campurannya. Wow. Akila bisa langsung cobain gini nih. Punya Akila lah itu. Ya, punya Akila, coba ini. Enak gak? Enak. Wow, kayaknya enak banget. Soalnya kalau yang center ini, es krim Vira Center ini, dia tuh kayak asam. Iya, paket. Ini paket dari Om Yuda. Nih, kita udah ada sendok nih teman-teman, jadi aman. Enak loh rasa es krimnya Akila. Nih, pegang. Bikin adonan kita ya, guys. Oke, sambil kita nungguin Akila bikin adonan, sekarang Pap Sakila mau buka nih teman-teman. Kita buka mochinya dulu nih. Wih, mochinya teman-teman, lihat tuh. Wow, ih mochinya nih teman-teman. Wow, ini enak banget loh. Kita campurin ini teman-teman. Wow. Ini enak banget nih. Wow. Oh, my God. Kita cocol di sini teman-teman. Kita cocol. Nah, terus kita buka nih yang ini tuh enak banget nih kalau es krim Magnum teman-teman. Gak pernah salah nih rasanya. Nih es krim Magnumnya. Cocol dulu teman-teman. Lihat guys nih. Banget. Sekarang kita cocol lagi biar dia bercampur nih, makanya kita cocol banget ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Guys. Pasti kalian melihatnya ngiler ya, Pak. Enak banget, ditambah ini tuh green tea-nya teman-teman.
Nah, sekarang giliran Om Yuda nih. Kita lihat Om Yuda sama mencobanya, teman-teman. Nah, es krim yang pertama yang aku bongkar itu banana crispy, guys. Banana. Ada pemain bolanya. Benar, benar, benar. Ini namanya Ronaldo. Adiknya Messi. Oh, benar, benar. Adik kandungnya Messi. Oke, kita buka banana crispy-nya, kita lihat kayak gimana nih. Sereng, ada totol-totolnya tuh, es krimnya tuh, keren banget kan teman-teman. Selanjutnya aku akan buka Jojo apel. Oke oke, ini minuman aku ya guys, tuh enak banget tuh yang dibikin Akila, coklat, choco milk. Nah, kita buka dulu ya teman-teman. Wow. Warna-warni. Bener banget tuh Akila, warna-warni. Nah, yang terakhir nih, strawberry crispy. Oke, sekarang waktunya kita aduk-aduk ya teman-teman. Wow, banget nih, pasti punya aku nih. Harus rata nih diaduknya teman-teman, biar tercampur semuanya. Kita cobain kira-kira ini rasanya jadi apa. Bismillahirrahmanirrahim. Gokil, jadi rasa anggur. Gokil. Nah, ini juga kayaknya kita harus campur nih teman-teman. Ini kita nggak mau kalah sama Om Yuda, kita juga harus campur. Minta. Oke, boleh kita campur dulu. Diaduk-aduk nih. Hati-hati dong. Wih, jadi warna hijau teman-teman. Wow. Langsung cobain begini aja nih. Enak nggak? Kita coba juga nih teman-teman. Ini mochinya ini yang tadi nih teman-teman. Coba dulu. Gokil, ini enak banget teman-teman. Nah, sekarang waktunya si Abang Charlie teman-teman nyobain es krimnya. Ayo. Ayo coba, ini es krimnya Abang juga agak enak nih kayaknya nih. Dong, lihat dong. Ini es krim dari gambarnya. Tuh. Lihat tuh. Ternyata dia betulan kayak gambarnya tuh. Iya. Terbagi dua gitu tuh. Oh, yeah. Wow, wih, enak banget loh. Yummy. Nah, sekarang kita coba campur ininya juga ya, mochinya tuh. Nah, keluar juga dia. Mantapnya. Nah, sekarang tinggal satu es krim ini nih, teman-teman. Kalian pasti penasaran kan ini es krimnya bagaimana bentuknya? Coba kita lihat, teman-teman. Wah. Wow, es krimnya ternyata begitu, teman-teman. Tuh, lihat tuh. Nah, aduknya pakai itu aja. Pakai tangan. Masa gini? Oke, ini perpaduan stroberi sama coklat nih. Iya, benar. Tapi ini kayaknya emang enak banget nih. Soalnya es krimnya selembut itu ya. Iya, tuh langsung jatuh, guys. Langsung coba aja enggak apa-apa. Langsung gas. Gas. Masukin semuanya. Ya. Langsung gas. Kurang lagi, ambil paling bawah. Tuh. Soalnya ini ada roti-rotinya juga, guys. Oh, gitu. Nah, tuh. Coba. Sebanding punya kilabang. Manis banget. Ternyata serius teman-teman, mencampur es krim itu dari tiga rasa tuh, aduh ternyata rasanya lebih enak lagi teman-teman. Ini lebih enak punya kila jadi pink diaduk-aduk. Ini guys, punya rekomendasi banget teman-teman. Jadi guys, kalian bisa coba sih. Guys. Ya. Yeah. Wow, iya. Mencampur akhirnya teman-teman. Jadi kali ini eksperimen kita berhasil teman-teman. Oke, jadi kalau gitu terima kasih banyak buat kalian yang udah ikutin kita sampai di sini. Pokoknya udah beli ya, jangan lupa